Sebelum teman-teman menyimak lebih jauh tentang video kali ini, aku mau menunjukkan salah satu contoh proses pengolahan lahan di pertanian Jepang. Selamat menyaksikan, teman-teman! Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel Zakaria Sidik Oke okay guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang pertanian Jepang lagi nih guys Kebetulan di salah satu video aku yang paling banyak penayangannya itu tentang rahasia kesuburan pertanian Jepang Itu banyak banget yang menanyakan tentang berapa kali uh, rotari, terus jarak rotari 1, 2, 3 nya itu guys Oke, okay, kita mau bahas di video kali ini ya guys ya untuk teman-teman yang banyak bertanya tentang soal itu, mudah-mudahan dari video ini bisa kejawab ya pertanyaannya ya. Nah kebetulan aku udah ada di kebunnya langsung ya, antara kebun yang masih kotor, yang udah bersih, terus yang udah dipupuk, menggunakan pupuk dasar yang wajib banget dikasih sebelum penanaman. Kebetulan aku juga ada bawa sampel pupuknya. E, nanti kita bakalan kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama aku mau langsung ke bagian lahan yang kotor di sebelah sini guys. Ini untuk lahan yang kotor dulu. Ya udah nggak usah lama-lama natapin wajah terus ya kita langsung pakai kamera belakang dan akan kita bahas satu persatu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dari video ini ada yang bermanfaat ya guys. Yuk kita simak bareng-bareng guys. Nah ini dia lahan bekas penanaman kiabetsu atau kubis nih guys. Nah ini telah selesai dipanen, kemudian langsung dihajar, diolah lahan tahap pertama, ya guys. Ya, bisa kita lihat ini masih banyak banget, kelihatan bekas-bekasnya ini kubis yang abnormal, terus ini bekas potongan-potongan uh, panennya masih banyak yang berserakan, bekas dihajar oleh apa namanya traktor ya, jadi bentukannya seperti ini, guys. Nah kalau teman-teman mau mencoba Misalnya teman-teman habis panen di Indonesia langsung diratakan Bisa ya teman-teman Nah berapa lama sih dibiarkan supaya ini membusuk Itu tergantung dari jadwalnya teman-teman ya Semakin cepat proses pembusukan Semakin bagus ya teman-teman ya Untuk di tahap pengolahan lahan yang berikutnya Kayak gitu guys Nah ini contohnya seperti ini Masih banyak banget Seresah-seresah bekas kubisnya ya guys ya daun-daun kubis yang tidak terpakai, terus bekas-bekas uh, yang busukan, akar-akar, tunggul-tunggulnya masih banyak banget. ini bakalan dibiarkan dulu sampai proses pembusukan ya, guys ya. nggak busuk-busuk banget sih, tapi nanti ini akan kita bajak lagi ketika uh, seresah-seresahnya ini, sisa-sisanya ini sudah terlihat cukup lapuk ya, guys ya. itu kan kebanyakan sudah kelihatan kering-kering ya itu biasanya kalau sudah mulai kering mulai mudah hancur pada saat di rotari berikutnya guys kalau di Indonesia pelapukan jauh lebih cepat karena suhunya cenderung lebih hangat curah hujan cukup stabil dan tinggi jadi itu membantu mempercepat proses pelapukan pada tanaman-tanaman yang sisa-sisa sersah kayak gini ya guys ya kalau ini cenderung lebih lama karena kondisinya sekarang lagi musim dingin jadinya Uh, dia proses pembusukannya jauh lebih lambat, guys. Oke, okay, kita bakalan lanjut ke proses rotary yang berikutnya di sebelah sana, ya, guys. Ya, oke, okay, guys. Setelah kita dari posisi tempat yang sudah dilakukan proses rotary tahap pertama, kita bakalan ke tempat yang udah dilakukan proses rotary tahap kedua, guys. Proses rotary tahap kedua ini, nih. Uh, Parameternya kalau seresah-seresahnya itu sudah mulai membusuk ya, sudah mulai lapuk dan cenderung lebih mudah terurai pada saat uh, pencacahan tahap kedua guys. Kalau misalnya masih banyak bongkahan yang utuh masih uh, terlihat seperti masih segar ya, kalau bisa sih jangan dulu. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan dan jadwal tanam sudah semakin dekat, uh, kita fleksibel aja sih kalau misalnya sebagai petani. Oke okay guys, aku di sini udah di tempat yang lahan sudah dirotari tahap kedua, guys. Teman-teman mau lihat seperti apa penampakannya dan seperti apa hasilnya kalau sudah dirotari tahap kedua. Mari kita lihat bareng-bareng ya guys ya, dan bakalan kelihatan banget seresah-seresah yang sudah mulai hancur dan melapuk yang habis dihajar tahap kedua itu, guys. Mari kita lihat bareng-bareng. Ini dia guys lahan yang sudah dihajar atau di rotari tahap kedua guys Nampak banget perbedaannya dari lahan sebelumnya Dengan yang lahan yang sekarang yang sudah dilakukan rotari tahap kedua ini Seresah-seresah sisa tanamannya jauh lebih sedikit Dan jauh lebih rapi, lebih bersih Dan uh, seresah-seresahnya jauh terlihat lebih rapuh ya guys ya. Seperti ini sudah mulai membusuk, sudah mulai terurai kayak gitu dan bisa kita lihat hasil olah tanahnya juga. Ini cenderung lebih bersih dan lebih gembur, Guys. Bisa kita lihat bareng-bareng seperti ini. Ini selain uh, dilakukan penggemburan tahap pertama, terus tercampurnya sisa-sisa tanaman menjadi pupuk kompos dan ini di tahap kedua tanahnya juga bisa jadi lebih remah lebih gembur dan ini sangat bagus banget untuk pertumbuhan dan perakaran tanaman ya guys ya kalau kondisi tanahnya benar-benar remah gembur dan apa namanya uh, solid banget kayak gini nih ya guys ya kok solid sih <gum> gembur lah pokoknya kayak gitu ya untuk perakaran ini jauh lebih bagus Apalagi nanti kalau sudah dilakukan proses rotari tahap ketiga Jauh lebih gembur, jauh lebih bersih lagi guys Dari sebelum-sebelumnya Oke teman-teman kita sudah dari lahan yang tahap pertama Kemudian lahan yang sudah dilakukan proses tahap kedua juga Sekarang kita mau menuju ke arah lahan yang Mau dilakukan olah tanah atau proses rotari tahap ketiga ya teman-teman Nah dari yang kedua ketiga ini biasanya Uh, kurun waktunya nggak terlalu jauh. Oke, okay, kita langsung berangkat ke sana, guys. Dan sekarang, aku sudah sampai di lokasi yang ketiga ini, guys. Lahan yang ketiga ini adalah lokasi di mana lahan ini sudah dilakukan proses rotari tahap kedua dan akan dilakukan proses rotari tahap ketiga. Tapi sebelum dilakukan proses rotari tahap ketiga, lahan ini harus diberi pupuk dasar wajib dulu nih guys. Nah, jangka waktunya sendiri dari rotari tahap kedua untuk ke rotari tahap ketiga itu bisa dengan jangka waktu yang sangat singkat banget guys. Antara 2 hari sampai 3 hari itu sudah bisa langsung dilakukan rotari tahap ketiga, tapi Sebelum dilakukan rotari tahap ketiga itu harus diberi suplai pupuk dasar wajibnya dulu berupa kapur dan fosfat guys. Ya, di Jepang ini kebetulan saya kerjanya di apa namanya pertanian konvensional jadi banyak menggunakan pupuk kimia dan yang paling pokok sekali yang wajib digunakan setiap dalam budidaya itu adalah penggunaan kapur dan fosfat guys. Kebetulan aku di sini ada bawa sampel contoh pupuknya dan di lahan sini juga ada sampel yang sudah ditebar nanti bakalan kita bahas bareng-bareng ya guys. Yuk kita bahas langsung aja ya. Seperti ini dia guys, lahan yang akan dilakukan proses rotari tahap ketiga yang telah dilakukan pemberian pupuk dasar kapur dan fosfatnya guys. Kalau bisa teman-teman lihat di sini jumlah seresah-seresahnya sudah mulai semakin sedikit Walaupun masih tampak ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Banyak banget jadinya ya uh, Tapi sudah cenderung lebih sedikit ketimbang lahan yang lokasi pertama guys Dan bisa teman-teman lihat di sini banyak terlihat putih-putih seperti salju nah, Tapi ini bukan salju ya guys ya atau bukan apa ini adalah kapur pertanian ya guys ya dan dari rotari tahap kedua itu setelah dua hari bisa langsung ditebar pupuk pospatnya dan kapurnya secara bersamaan ya guysnya dan kemudian nanti langsung digempur dengan tahap rotari ketiga guys. Nah ini kelihatannya dan saya udah ada bawa contoh sampel pupuknya jadi bakalan kita lihat kapur di Jepang itu sangat berbeda banget dengan yang ada di Indonesia guys. Aduh gimana ya Mau buka-bukanya ya Langsung buka aja nggak guys Langsung buka aja ya Jadi di sini aku udah bawa sampel contoh uh, Ini pospat Pospat yang sering digunakan bos aku Dan di ini adalah Kapur yang sering digunakan oleh bos aku nih guys Tampilan luarnya karungnya seperti ini guys Yang ini kapurnya dan yang ini kandungan fosfatnya wah wow, kayak jaran ya, kuda ya, kuda hitam, kuda liar. Ini pantesan ya subur mantap ya. Tenaganya tenaga kuda, guys. Ini kandungannya banyak apa namanya? persentasenya cukup tinggi ya. Dengan satu karungnya dengan bobot 20 kg per satu karung ya, guys, masing-masing ya, guys. Ini lumayan juga nih harganya mahal, guys, gila. Kita langsung ke kapurnya dulu, guys, ya seperti teman-teman lihat di sana merintil merintil ya kayak tai kambing kondisi kapur di sini tuh memang seperti ini guys Nggak seperti di Indonesia yang berbentuk cenderung lebih seperti tepung ya kalau ini nih di sini tuh merintil merintil kayak ini guys langsung kita ambil aja contohnya ini nih, di dalam masih ada kebetulan sudah aku siapin ini ada sisa nah kapurnya seperti ini guys bentuknya Nah, ini cenderung lebih seperti batu-batu yang masih merintil-merintil kayak gini, Guys. Ya. Dan ini kalau terkena air mudah terurai ya. Kandungan bentuknya seperti ini kalau di dari dekat ya. Bisa teman-teman lihat ya. Dia tidak berbentuk tepung tapi berbentuk seperti bongkahan-bongkahan seperti ini ya. Dan ketika kena air nanti dia bakalan terlarut dalam air nih, Guys. Seperti ini, Guys kita masukkan lagi ya, ya. ke sini ya nggak boleh dia naik kelahan karena sudah diberikan takarannya kalau yang di lahan ya. tanganku jadi kotor guys nggak apa, apa ya ini kandungannya ya kemudian kita beralih ke yang pospatnya nah ini guys yang paling penting pospat ini guys Kapur juga ya penting sih Oh iya, mau aku jelaskan Kenapa sih di Jepang ini selalu menggunakan kapur Padahal ya teman-teman tahu Jenis tanahnya aja seperti ini kan Cenderung lebih coklat kayak gini Tapi mereka selalu menggunakan kapur Jadi perlu kita ketahui guys Tanaman sisa serasa-serasa tanaman seperti ini Itu bisa menghasilkan yang namanya asam organik guys jadi kalau misalnya asam organik itu tinggi, meningkat dan tidak diberi kapur eh, jadinya tingkat keasamannya bakal meningkat terus kayak gitu ya. Jadi harus diberi kapur supaya menurunkan tingkat keasamannya kayak gitu guys. Ya, lebih kurangnya kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang lebih mengerti, lebih pakar mohon dicantumkanlah ya informasinya di komentar ya. Ini kan namanya juga aku berbagi ya guys ya, berbagi informasi ya. Oke okay guys, kayak gitu guys. Apalagi di jenis-jenis tanah tertentu seperti misalnya kayak kayak aku di Kalimantan itu ada jenis tanah gambut dan PMK yang itu sangat asam ya. Kandungan keasamannya itu sangat tinggi ya. Di bawah 6 itu jadinya sangat penting banget harus menggunakan kapur ya kayak gitu guys. Kalau nggak kapur ya pakai abu. Oke okay guys, sekarang kita beralih ke fosfatnya guys. Ini gambarnya gambar jaran kuda kepang ya Ini nanti malam dia bakalan ditanggap untuk orang nikahan Ini wah wow, nang ning nang Enggak <laughs> Jadi ini kandungannya nanti ada di belakang karung ya Kita bakalan lihat Apa namanya? Contohnya dulu bentuk fisiknya ya guys ya Bentuk fisik pospatnya seperti ini guys kalau bisa kita lihat eh kalau bisa kita lihat kalau kita amati bareng-bareng jenis pospat yang di Jepang ini bentuknya jauh lebih hitam lebih apa ya lebih bagus ya kalau di Indonesia mungkin teman-teman tahu pospat SP36 itu warnanya abu-abu kelabu kayak gitu ya guys ya kalau ini nih cenderung lebih hitam mungkin ini tingkat kemurniannya Jauh lebih tinggi, atau jenis pospatnya dengan kualitas tinggi, mungkin ya, guys. Ya, ini baru asumsi dari aku, ya, perkiraan. Nggak tahu realitas sebenarnya, tapi kalau teman-teman mau tahu, ya, seperti inilah bentuk pospatnya di Jepang ini yang dipakai bos aku untuk tanaman sayur-sayurannya. Ini bagus banget, warnanya seperti ini, sangat pekat, ya, cukup pekat, dan ini terlihat dari bentuknya, ini sepertinya bagus, ya rokok logatnya jadi Jawa. Nah seperti ini guys. Nah ini udah ditabur semua ya. Kalau ini sudah ditabur sama pospatnya. Ini pospatnya ini nih eh, supaya nanti perakaran tanaman itu tuh jauh lebih cepat terangsang ya. Proses perakarannya itu tuh apa namanya perkembangan perkembangan dan pertumbuhan perakarannya itu jauh lebih sehat. Jadinya nanti kan berimbas pada eh, batang daun Buah, bunga, dan lain-lainnya, ya, guys. Ya, ya, kayak gini, ya. Ini bagus banget, ya, bentuknya. Oke, sekarang kita langsung ke kandungannya, ya. Kandungan fosfatnya ini ada di labelnya, ini, guys. Ini kandungannya, padahal nggak besar-besar banget, ya. Kalau di Indonesia SP 36 itu berarti kan per 100 kilonya itu ada 36 persen ya. Kalau ini nih kandungannya uh, dalam 20 karung ya, eh 20 karung salah. Dalam 20 kilogram ini untuk persentasenya sendiri itu 17 persen ini kandungan asam fosfatnya guys. Sementara yang ini ini sudah aku cek tadi ya pakai apa namanya Google terjemahan kayak gitu. Ini nih namanya kan asam fosfat ya ini asam fosfat yang larut dalam air nih guys itu 5% guys tapi ini ya memang larut sih mudah larut juga kemudian ini di sini nih ada magnesium lagi nih guys sama seperti yang di kapur ini guys kalau teman-teman enggak yakin coba teman-teman amati hurufnya ya magnesiumnya itu nah itu ini 3,5% mengandung magnesium guys Terus yang magnesium terlalu dalam airnya itu eh, 1,0% guys Coba teman-teman Sama kan Ini uh, bentuknya Bentuk kanjinya ini Nah ini sama atau ya ada mm. Lebih kurang <gir> Ini bacanya lebih kurang apa gimana ya nih Ini kayak Buka kurung ya Ku ini ya sebenarnya huruf ku ini Ku dan kanji tetetetetetetetet Lebih kurang ya ini juga gitu guys ini ku t lebih kurang ya sama ya guys ya kanjinya sama semua ya ini magnesium jadi eh, di setiap kapur dan pospatnya di sini mengandung magnesium guys yang dari kapurnya sendiri kandungan magnesiumnya itu 30 persen sementara yang dari pospatnya itu dapat tambahan 3,5 persen nah, mungkin di sini bakalan ada apa namanya something ya sesuatu ya Uh, bahwa uh, apa namanya magnesium ini juga sangat berperan penting pastinya ya. Oke, okay, nah itu nanti bakalan pakar-pakarnya lah yang lebih tahu ya tentang perpupukan, tentang kimia itu aku nggak patio paham ya, aku jadi mau men-sharingkan aja. Ya. Nah oke okay, karena kita udah panjang lebar membahas tentang sampel pupuknya kemudian persentasenya Nah setelah ini nih nanti langsung digarap di rotari tahap ketiga guys karena tadi kan sudah ya tahap pertama setelah panen kemudian tahap kedua itu setelah seresah-seresah sisa tanamannya itu terlihat cenderung lebih terurai nah itu kalau sudah dirotari tahap kedua langsung dipupuk langsung dipupuk kayak gini boleh guys nah contohnya seperti ini langsung dipupuk menggunakan takerannya masing-masing ya nah itu sesuai dosis ya pokoknya sesuai anjuran dosis Uh, nanti habis itu setelah ini misalnya dalam jangka waktu dua hari atau tiga hari setelah dirotari tahap kedua terus dipupuk langsung di rotari lagi tahap ketiga nggak apa-apa yang paling utama paling penting nih di sini guys setelah dipupuk kapur dan SP36 ini setelah dirotari tahap ketiga Kan ini udah tercampur ya Pupuk kapur sama SP36 nya Itu dibiarkan dulu lebih kurang selama 5 hari paling cepat guys 5 hari paling cepat Aduh aku ngelek idu dulu ya Nelan air ludah dulu guys Soalnya nerocos terus dari tadi Lebih eh salah salah Paling cepat itu 5 hari guys ya Nah kalau mau lambat-lambatnya terserah lah ya Lim, nah, Pokoknya startnya itu paling cepat 5 hari ke atas Baru boleh dilakukan rotari tahap keempat Dan dilakukan penyusulan pupuk NPK untuk dasaran ya guys ya Ya Ingat ya 5 hari setelah rotari ya baru Itu paling cepat tuh 5 hari pokoknya Jangan di bawah 5 hari Kenapa guys kenapa alasannya Pospat itu adalah salah satu pupuk kandungan pupuk yang slow release ya slow, slow release itu tuh lambat terurainya kayak gitu sama dengan kapurnya ini kapurnya juga perlu waktu untuk uh, bereaksi gitu ya dengan uh, tanahnya ini gitu proses penurunan ph atau menaikkan tingkat kebasahan tanahnya itu ya guys ya basahnya bukan bukan basah ding basah ya Kak, pokoknya biar enggak asem lah kayak gitu intinya kayak gitu itu tuh kan perlu proses kimiawi ya Weh, proses kimia perlu proses kimia ya dan memerlukan waktu enggak Sla, langsung jebret langsung kelar ya enggak pokoknya paling cepet setelah dikasih pupuk fosfat, kapur, rotari itu untuk rotari tahap keempatnya itu paling cepat lima hari. Ingat ya guys ya. Oke, setelah itu kita nanti bakalan ke tempat yang sudah dilakukan rotari tahap keempat guys. Aduh ceritanya panjang lebar nanti tenggorokan aku kering guys. Aku bawa sampelnya dulu ya guys. Nah, habis ini kita bakalan ke tempat yang sudah dilakukan rotari tahap keempat. Jadi sudah diratakan, pupuknya sudah di Campur ya guys ya, kapur dan uh, pospatnya ya gitu guys Dan lahannya yang pasti lebih rapi, lebih rata, lebih gembur Mau tahu seperti apa ya udah ikutin terus ya Kita bakalan ke lokasinya guys Tak nyiapin karungnya dulu, gitu Oke kita ke lokasinya ya guys ya Oke okay guys, sekarang aku udah sampai di lokasi tahap keempat ya guysnya, di mana aku mau mundur lagi. Rotari tahap pertama sudah, yang banyak seresah. Rotari tahap kedua, ketika seresahnya sudah mulai lapuk. Rotari tahap ketiga, ketika sudah dilakukan pemupukan dasar pospat dan kapurnya dan diratakan. Kemudian Rotari tahap keempat itu adalah proses penggemburan supaya gemburnya sempurna, guys. Nah, ini aku sudah ada di lokasinya yang sudah dilakukan proses rotari tahap keempat, guys. Jadi lahannya benar-benar gembur, pospatnya sudah tercampur, kapurnya juga sudah tercampur, dan usia apa namanya, apa sih? Uh, usia inkubasinya itu juga sudah cukup ya sudah di atas lima hari dan mau tahu seperti apa hasilnya betapa gembur tanahnya ya udah kita lihat sama-sama ini dia guys lahan yang sudah dilakukan rotari tahap keempat guys jadi teman-teman bisa melihat secara visual ini jadi benar-benar rapi benar-benar bersih dan tampak sangat gembur ya guys ya kalau teman-teman lihat di sini masih ada nih sisa-sisa bekas kapurnya nih guys Ya kan bekas kapurnya pada saat di tahap antara tahap kedua ketiga Ya kan di kapur itu kan dibajak lagi itu kan pada saat sudah tahap kedua kasih kapur Terus dibajak tahap ketiga toh Nah setelah itu kan dibiarkan terus dilakukan penggemburan ulang supaya mendapatkan tekstur tanah yang sangat bagus untuk proses apa namanya? pertumbuhan dan perkembangan perakaran tanaman ya. Setelah ini baru guys, nanti diolah bikin bedengan guys. Ini kalau teman-teman lihat di sini bekas pisau rotarinya ya. Pisau rotor dari rotarinya ini ya. Ini bekas pisau-pisaunya kayak gini yang pasti ini kandungan apa namanya fosfat dan kapurnya benar-benar tercampur ini kedalamannya lebih kurang sekitar berapa ya kedalamannya ya 20 sampai 30 ya enggak deng tinggi kok ini nih 30 sampai 40 nih kedalaman pisau rotarinya memang Jepang itu sangat mantep banget ya kalau soal olah tanahnya itu mau kita tengok ya sampelnya yang sudah dirotari seperti apa hasilnya tanahnya kegemburannya yang setelah di rotari tahap keempat. Kita tengok nih guys. ya seperti ini guys. Benar-benar gembur. Ini apa namanya? buliran-buliran tanahnya tuh sampai seperti ini guys. Seperti diayak guys. Tanahnya jadi seperti diayak karena dilakukan proses rotari pengolahan tanah yang berulang-ulang kali pantes aja ya pertanian jepang itu menghasilkan produk-produk yang bagus berkualitas walaupun yang konvensionalnya menggunakan pupuk dengan jumlah yang tinggi ya pupuk kimianya ya tapi karena memang tanahnya bagus ya media tanamnya bagus jadinya ya bagus gitu guys nah jadi ini setelah seperti ini ini sudah siap untuk dilakukan pemupukan dasar menggunakan npk ya guys ya bebas NPK-nya. Kalau di Indonesia mau pakai yang subsidi boleh, yang non subsidi juga boleh. Mau ditambah kohe juga ya boleh, nggak ditambah kohe juga ya boleh. Kalau udah seperti ini ini wes mantap, jos gandos mantap jiwa pokoknya guys. Tinggal dibikin larian, larian ke apa ya? Garis-garis untuk bedengannya, tinggal dibikin larikannya untuk bedengannya terus dikasih pupuk dasar NPK nya terus kalau misalnya mau pakai pupuk kandang juga bisa terus habis itu tinggal dibikin bedengan siap tanam guys wah wes wes mantep lah pertumbuhannya insya Allah bakalan bagus kalau cuacanya mendukung terus tingkat serangan hama dan penyakitnya minim kayak gitu guys ya karena memang pertanian ini nih banyak tantangannya selain Persoalan tanah, lingkungan, hama, penyakit juga sangat berpengaruh penting, kayak gitu, guys. Baik, guys, sepertinya sampai di sini aja dulu untuk sharing-sharing soal seputar pengolahan lahan, kesuburan, pertanian, Jepangnya, terus jangka waktu pengolahan, terus pupuk dasarnya. Saya rasa sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan dari video ini nih ada kebermanfaatan yang bisa dipetik oleh teman-teman petani, senior, maupun yang mudah-mudah dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi saya mudah-mudahan ini informasinya menyebar dan menginspirasi banyak uh, kalayak petani di Indonesia ya teman-teman ya ini mudah-mudahan bermanfaat banget ya mumpung aku masih di sini karena sebentar lagi aku akan pulang mungkin nggak bakalan bisa nge-record video langsung lagi dari pertanian Jepang ya ini saya berharap ini sebagai menjadi salah satu kenang-kenangan saya juga kayak like, gitu, guys. Untuk saya pribadi dan untuk kalayak banyak petani di Indonesia, guys. Oke, okay, guys. Saya cukupkan videonya sampai di sini aja dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel YouTube ku dan dukung terus channel YouTube Zakaria Sidik supaya tetap berkembang, supaya tetap semangat memberikan informasi-informasi yang kita temui di lapangan ya, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada salah ucap kata yang kurang sopannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain video, guys. Sampai jumpa, dadah.